Teman-teman, aku sungguh berterima kasih sekali. Kalian sudah menolongku. Terima kasih ya. Iya, Ultraman Daina. Sama-sama. Gak usah dipikirkan. Sekali lagi aku mau minta maaf, karena kemarin aku sudah berbuat jahat kepada kalian dan juga anak kalian. Maafkan aku. Tenang saja, kami sudah maafkan kok. Lagi pula, kemarin kan kamu dalam kendali mereka, jadi kamu tidak salah kok. Wah, terima kasih ya teman-teman. Kalian memang temanku yang terbaik. Oh iya Ultraman, kami sudah mengumpulkan mereka. Sekarang, kita akan apakan mereka? Woi, cepat lepaskan kami. Wah, atau kalian akan mendapatkan akibatnya. Wah, kerja bagus Naruto. Akhirnya mereka tertangkap ya. Enaknya kita apain ya? Bagaimana kalau kita hukum mereka sesuai apa yang mereka lakukan kepada si Ultraman Daina dan anak kita? Ya benar, aku setuju. Kita hukum mereka supaya mereka kapok. Tapi kita akan hukum mereka dengan cara seperti apa, Ultraman? Sebentar, biar aku yang putuskan. Gimana ya? Oh ya, bagaimana kalau kita siksa mereka? Wah, itu ide yang sangat kejam. Tapi kami setuju tuh. Apa kalian bilang? Kalian mau menyiksa kami? Wah, tidak. Ide bagus. Baiklah kalau begitu, ayo kita bawa mereka ke lapangan yang luas, lalu kita siksa mereka di sana. Ya, kau benar. Baiklah kalau begitu, ayo kita angkut mereka. Baiklah kalau begitu, ayo Naruto, ikat mereka dan kita angkut mereka. Hore, hore, kita akan naik mobil. Hore, hore. Asik nih, Yani, asik. Sia, kenapa aku tidak bisa bergerak ya? Yani, aku juga. Sial banget. Sudahlah, menyerah saja kalian. Kalian tidak bisa lepas lagi. Baiklah, Ultraman Daina, Naruto, kalian jaga mereka ya. Oke, siap. Iya, siap. Baiklah kalau begitu, ayo Ultraman cantik naik. Kita akan bawa mereka ke lapangan yang besar. Hore, hore, ayo berangkat. Yeay, berangkat. Oke teman-teman, kita akan berangkat membawa para Ultraman jahat ini ya teman-teman. Jadi mereka adalah Ultraman jahat yang sudah menculik si anaknya Ultraman Zero dan juga Ultraman Daina ya guys kemarin. Nah sekarang Ultraman dan juga Naruto bekerja sama untuk membawa mereka teman-teman ya. Jadi mereka akan disiksa nih guys sama mereka teman-teman. Wah, kayaknya bakalan seru nih guys. Kira-kira akan seperti apa ya teman-teman? Oke lah guys, kita lanjutkan saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini ya teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe yang belum dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari. Oke, okay? Oke lah, kita akan lanjutkan perjalanannya mencari lapangan yang luas teman-teman. Let's go. Oke, kita sudah sampai. Ayo turun. Baiklah, Naruto, Ultraman Daina, ayo turunkan mereka. Kita sampai. Baiklah, kita sudah sampai. Nah, sekarang kita apakan dulu nih merekanya. Iya, Ultraman Zero. Sekarang kita akan apakan dulu mereka. Baiklah, sekarang kita akan mencari batang kayu untuk mengikat mereka. Nah, Naruto, tolong buatkan bayangan lagi untuk membantuku membawa kayu-kayunya. Oke? Okay? Oh, begitu ya? Baiklah. Nah, Ultraman Daina dan Ultraman Cantik dan juga bayangan Naruto, kalian tolong jaga mereka ya. Oke, okay, siap Ultraman Zero. Iya, Ultraman Zero sayang, siap. Baiklah, bayangan Naruto, ayo ikuti aku. Kita akan mencari batang kayu untuk mengikat mereka.
Wah, sepertinya di sana ada batang kayu tuh. Ayo, 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 ayo. Oke, siap Ultraman Zero. Oke, teman-teman, Ultraman Zero dan juga Naruto akan pergi mencari batang kayu, teman-teman. Jadi, batang kayu itu nanti bakalan diikatkan kepada para Ultraman itu, teman-teman ya, kepada Ultraman jahat. Oke, sepertinya di sana ada batang kayunya tuh, guys. Oke, oke, kita akan ambil ke sana ya. Wah, lihat ini bayangan Naruto. Kayunya banyak sekali. Ayo, satu orang bawa satu batang kayu ya. Oke, siap Ultraman Zero. Oke, teman-teman, mereka pun sudah menemukan batang pohonnya, teman-teman. Nah, sekarang Ultraman Zero dan juga bayangan Naruto akan membawa batang pohon itu satu persatu, teman-teman ya. Masing-masing akan membawa satu batang pohon, guys. Oke, oke. Ayo Naruto, kita berangkat. Iya, Ultraman Zero, ayo. Gimana Naruto? Kalian kuat gak membawa batang kayunya? Iya, kami kuat kok, tenang saja. Segini mah gak seberapa. Ya, baguslah kalau begitu. Ayo, kita harus cepet-cepet. Akhirnya kita sampai juga. Teman-teman, kami sudah menemukan batang pohonnya nih. A few moments later. Haha, rasakan itu, rasakan itu Ultraman jahat. Rasakan itu, haha. Baiklah, sepertinya ikatannya sudah aman nih. Oke, sudah beres. Selanjutnya, kita apakan mereka ya? Ultraman cantik, kita apakan mereka nih? Wah, lepaskan kami, boy. Wah, sial. Ultraman Zero, bagaimana kalau kita bakar mereka? Kita panggang mereka di atas pohon itu. Ya, benar. Kami setuju. Ya, kami setuju. Ayo, bakar. Ya, ini Ultraman Zero. Bakar saja mereka. Oh, begitu ya. Baiklah, serang saja padaku. Ya, rasakan ini. Tidak. Oh, panas, woy. Tidak. Rasakan ini. Hentikan. Udah, woy. Wah, panas nih, woy. Wah, sial, awas ya kalian. Ultraman Zero, awas kau ya. Hahaha, rasakan itu, Ultraman jahat. Kau pantas menerima itu. Awas kau rambut kuning. Kalau kami udah bebas, akan ku hajar kalian. Waduh, sepertinya ada hal yang gawat di sana. Wah, aku melihatnya. Waduh, bentar. Hah, bukannya itu Ultraman setan ya? Waduh, mereka disiksa sama Ultraman baik. Waduh, gawat nih. Aku harus memberitahu Ultraman Belial. Baiklah, aku cepet-cepet. Aku berangkat. Hup. Hah. Ya. Ultraman Belial. Di mana ya dia? Waduh, sepertinya dia ada di atas mercusuar. Ultraman Belial, gawat nih Ultraman Belial. Woi, Belial. Woi, Ultraman Belial. Aduh, tangganya banyak banget, capek aku. Ultraman Belial. Woi, Ultraman Belial. Aduh, kecebur. Later. Ultraman Belial, gawat. Ultraman setan dan pasukannya. Mereka disiksa oleh Ultraman baik. Apa kau bilang? Mereka disiksa. Keterlaluan Ultraman baik itu. Lihat saja, aku akan menghancurkan mereka. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.